Halo kawan, selamat datang di channel Mojo Byte Vlog. Pada kesempatan sore kali ini kita akan melihat proses ekskavasi Candi Kesiman yang letaknya di Dusun Candi, Desa Sukorno, Kecamatan Prigen, Pasuruan. Kegiatan ekskavasi ini telah dimulai beberapa waktu yang lalu yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Balai Pelestarian Kebudayaan PPK Wilayah 11 Jawa Timur, dimaksudkan untuk menyelamatkan dan melestarikan Candi Kesiman ini. Ketika kita kesini, kita disambut angin yang lumayan berhembusnya karena sore hari ini tempat ini dan sekitarnya dalam keadaan mendung. Moga-moga saja tidak sampai turun hujan di tempat ini. Kegiatan ekskavasi ini akan berlangsung selama 10 hari hingga nanti tanggal 20 November 2024, di mana pendanaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Pasuruan. Kita senang karena pemerintah telah mengulurkan bantuannya guna melestarikan peninggalan-peninggalan nenek moyang kita. Dan seperti yang sering terjadi, tampaknya situs ini berada di tengah-tengah area pemakaman warga sekitar. Menurut Bapak Albertus Agung Vidi, Koordinator Arkeolog Tim Ekskavasi BPK Wilayah 11, beliau menjelaskan bahwasannya candi ini dulu pernah dicatat oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai Candi Kesiman, yaitu sekitar tahun 1923. Catatan itu sendiri berupa laporan kepurbakalaan yang berjudul Audikondik Freslak, yang kalau dilihat dari bahasa dan ejaannya adalah menggunakan bahasa Belanda. Pencatatan yang dilakukan oleh Belanda ketika itu dilakukan ketika perjalanan dari Gunung Penanggungan melewati bangunan suci Gajah Mungkur dan Seloklir, lalu turun ke jalan Desa Metro, Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, terus menuju Desa Sumber Gedang, Kecamatan Pandaan. Saat itulah mereka melewati Dusun Kesiman yang terletak di Desa Sukorno, Kecamatan Prigen. Dulunya daerah Kesiman meliputi dua dusun, yaitu Dusun Guci dan juga Dusun Candi, di mana keduanya tergabung dalam daerah Kesiman. Kala itu di daerah tersebut Belanda menemukan punden yang diliputi oleh kumpulan batu-batu dan bata-bata candi. Biasanya kalau di satu daerah ada punden yang di atasnya ada bata-bata diperkirakan candi, bisa dipastikan bahwasanya di bawah punden tersebut ada struktur candi. Dan sekarang tempat tersebut kita datangi untuk melihat ekskavasi tahap ketiga ini. Ternyata memang benar ini adalah struktur candi. Ya teman-teman, ini ada temuan baru, mari kita lihat. Sungguh menakjubkan teman-teman, ini adalah ornamen kala, simbol dari penjaga, biasanya ditempatkan di atas pintu masuk candi. Kala ini sendiri ditemukan di sebelah utara dalam sisi pagar candi,
yang memperkuat dugaan bahwasannya keberadaan ruang utama dalam struktur candi. Sebuah penemuan yang memang luar biasa bisa memberikan data tambahan untuk mengungkap informasi-informasi yang tersimpan di situs Candi Kesiman. Selain ditemukannya ornamen kala yang berada di sisi luar tadi, ada juga temuan yang lain yang berhasil ditemukan selama ekskavasi. Nah, ini disimpan di dalam sini, itu yang pojok kanan itu adalah Garudea. Sosok berwujud manusia tapi memiliki paruh, bagian dari antefik yang biasanya dipasang di pojok-pojok candi. Kemudian yang paling atas, bagian tengah itu adalah Kinara-Kinari, sosok manusia tapi mempunyai sayap. Rata-rata semua temuan tahun ini ditemukan di sisi utara. Dan kita lihat tim ekskavasi Candi Kesiman ini sedang menelaah dan memilah-milah beberapa temuan yang berhasil ditemukan selama ekskavasi tahap ketiga ini. Hal ini diperlukan untuk kemudahan dalam mendata dan menggali informasi berkenaan dengan situs candi ini. Di antara semua temuan-temuan yang cukup menarik tadi, ternyata ada satu hal yang cukup menarik juga, yaitu ada upaya dari tim ekskavasi untuk memotong pohon besar ini, teman-teman, karena diperkirakan di bawahnya ada struktur dari bagian candi, di mana hal tersebut tidak mungkin untuk ditampakkan jika pohon ini masih tegak berdiri. Oleh karena itu, tim ekskavasi sedari tadi berusaha untuk segera menebang pohon yang cukup besar ini. Memang proses penebangannya tidak sembarangan, karena kalau sembarangan dikhawatirkan akan merusak struktur dari situs ini. Oleh karena itu, penebangannya dilakukan secara pelan-pelan. Cukup menarik karena kita bisa melihat ukuran dari pohon ini cukup besar. Apakah semuanya akan ditebang atau gimana? Kita akan lihat. Ini sudah sore hari, teman-teman, mungkin dilanjutkan besok. Cukup menarik karena biasanya kalau ada pohon yang cukup besar di atas struktur, biasanya pohon tersebut dibiarkan karena dikhawatirkan akan merusak struktur yang lain. Tetapi di situs candi ini tampaknya tim ekskavasi sudah memutuskan untuk menebang dari pohon ini, karena tidak mungkin bisa mengungkap struktur candi Kesiman ini jika pohon yang berada di atasnya dan berukuran cukup besar ini tidak segera ditebang. Kita doakan semoga penebangan pohon ini berjalan lancar, teman-teman, karena memang pohonnya di samping cukup besar, juga letaknya tepat berada di tengah-tengah makam. Demikianlah, teman-teman, laporan kami tentang informasi terkini proses ekskavasi Candi Kesiman yang terletak di Sukorno, Prigen Pasuruan. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita semua tentang peninggalan nenek moyang kita semua. Rahayu.